brother. Saya pegang Faris. Bagaimana kita trade? Kita tukar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma innaka atashibu musibati fa'ajirni alaiha inna abdilni biha khairan minha. Alhamdulillah, ya Allah. Sekali lagi engkau telah menyelamatkan aku. Ada apa, Bang? Mereka tengah siksa Isabella. Berani kali mereka lakukan. Lihat. Apa yang akan saya lakukan? Ibu Nda Ratu, saya mohon, jangan sakitin saya. Awak tak payah banyak cakap. Awak dah sebabkan Faris celaka. Hello? Udah dengar suara anak bunda tercinta. Imran, hentikan. Jangan awak buat macam tu. Imran. Mulai fikir, saya tak tahu semasa ini bunda sedang siksa Isabella. Hentikan, Imran. Saya nak penukaran, bunda. Okey. Kita akan lakukan pertukaran. Awak boleh datang ke Jalan Pena dan lakukan pertukaran itu menjelang malam ni. Okey. Tapi saya tak mau.
ada parut di tubuh Isabella sama sini. Sudah paham? Alena, kamu ngapain Al lagi ada di sini? Lila, Kak. Iya, Lila kenapa, Al? Aku kehilangan dia. Tadi dia lari dari rumah, katanya mau ketemu sama kakak. Tapi waktu aku kejar, aku kehilangan jejaknya, Kak. Alena, kamu itu kenapa bisa seceroboh ini sih, Al? Kakak kan cuma minta tolong kamu untuk jagain Lila sebentar. Sampai kehilangan dia seperti ini, Alena. Maafin aku, Kak. Aku udah kejar-kejar dia tapi nggak berhasil. Apa maksud kamu, Ardi? Apa kamu mau bodohin semua orang di sini? Lelucon macam apa ini? Kamu bilang perempuan ini istri kamu. Terus apa artinya Sasha buat kamu, Ardi? Apa? Ayo jawab, Ardi! Tante Maura, Kardi, Lila, Lila hilang. Ya Allah, tolong bantu aku untuk melewati semua ini, ya Allah. Semoga semua ini cepat berlalu. Dan aku bisa bertemu dengan Imran lagi, ya Allah. Iya, itu semua benar, Om, Tante. Apa maksud kamu, Tiara? Kamu jangan main. Kenapa kami nggak pernah tahu kalau kamu menikah sama dia? Itu semua masa lalu aku. Laki-laki aku nikahin dulu. Sekarang udah punya kehidupan baru dan keluarga yang baru. Aku cuman masa lalunya. Dan aku udah gak punya hak lagi untuk masuk di kehidupan dia sekarang. Bu, dengan baik, Ibu sekarang temenin Tiara. Saya mau bantu yang lain cari Lila. Apalagi rencana mereka sekarang? Kenapa aku didandanin seperti ini? Apa mereka mau nyiapin aku untuk ketemu sang Faris? Ada soalan apa yang udah berlaku kat sini? Apa yang udah berlaku, Norma? Mengapa Watita akan pembantu untuk merias Isabella? Imran dah menahan Faris. Apa? Macam mana soalan itu bisa berlaku? Ini malam, dia nak lakukan pertukaran. Dan dia nak mau istri bodohnya tuh balik dalam keadaan baik. Kalau kita nak mau anak kita tuh balik, kita harus berikan Isabella pada Imran. Kita tak boleh lakukan perkara itu. Kita boleh dapatkan Faris tanpa bebaskan Isabella. Karena Faris ada kunci dari soalan semua ini.
Macam mana kita bisa peralat Imran kalau kita bebaskan Isabella? Azman, saya nak mau. Faris tu kena soalan apapun juga. Pakcik benar, Bunda. Kita tak boleh serahkan Isabella semudah tu. Saya rasa kita boleh siapkan suatu hal untuk pertukaran tu, Bunda. Sila, you berdua bertolak dari bilik ini. Karena kalau tak, ayah akan buat hal teruk pada you, Isabel. Alhamdulillah, aku akan kembali sama Imran. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih atas belas kasihanmu. Maaf, Fer. Apa yang marah kereta ini? Jalan ini sepisah nak, Bang. Pasti ada suatu hal terjadi kat sini. Saya terkejut begitu. Aku pun sekarang naik. Lepas dari masa yang kita tentukan. Akan tapi mereka belum lagi tiba. Nampaknya mereka dapat terka tentang rencana kita ini. Rancangan kita sudah dibuat dengan sangat rahasia. Takkan ada yang boleh terka. Apabila mereka tiba ke sini, semua guard akan nahan mereka. Cepat datangi kereta itu dan periksa kereta itu. Maaf, Puan Putri. Tak ada sesiapa kat sini. Apa maksudnya? Ini sungguh gurau sangat bodoh. Halo. Rancangannya sungguh apik. You sungguh lihai, Fatima. Tapi perkara itu terlalu mudah untuk diterka. Masa ini berhenti labu gurau dengan air. Tegas bawa Isabella jalan penang. You kena hantar air ke istri air saja. Tak. Air tak akan serahkan hati. Perempuan bawa sial ini pada you. Kemanapun awak bawa pergi saya, awak takkan pernah berjaya. Fatima lebih lihai daripada awak. Saya yakin dia takkan pernah kabulkan apa yang awak pinta. Faris, tua. Jauh lima jam sama saya. Tenang, Bang. Kita sebab pandai baca sikap dia. Dia licik sangat. Tapi kita boleh tunjukkan kepada dia kalau kita boleh berjaya, Bang.
difahamkan bahwa awak tak tolak permintaan Imran. Sehingga Faris belum dapat ke Pangsapur ini. Ayah takkan sudi untuk turuti kemauan mereka, Bunda. Mereka tuh macam sial. Ayah takkan boleh serahkan Isabella semudah tuh. Mereka udah buat hidup ayah macam dalam neraka, Bunda. Sampai bila masa pun, ayah takkan boleh bagi jalan mudah untuk mereka. Kurang ajar, Fatimah. Cepat diambil kalau berdua itu. Baik, Wan Fatimah. Isabella udah buat Bunda menampar ayah. Faris boleh marah pun karena dia. Semasa lalu, ayah udah berkawin dengan seorang yang silap. Karena dia pilih cintakan Isabella. Dan semasa ini, semenjak Isabella buat ayahanda ayah sakit dan berpulang, ayah udah tak sanggup lagi menahan dendam nih. Ayah misal karena udah dekat dengan dia. Semenjak dia berkawin dengan Bang Imran. Dan rupanya Bang Imran pun bukan abang kandung ay. Sekarang masa yang tepat untuk ay siksa Isabella. Ay nak buat dia cacat. Agar dia tak utuh lagi masa balik pada Bang Imran. Caranya aku buka ikatan aku ini. Coba lari dari sini, Isabella. Tak mudah untuk melarikan diri, Isabella. Justru hal itu akan memudahkan rancangan Ai, paham? Kita harus bertindak selekasnya. Saya baru saja nak call awak untuk lekas datang kemari. Kerana kita kena susun rancangan selanjutnya. Kita harus bertindak selekasnya. Namun masa ni saya nak guna saya punya cara saja. Ya Allah, tolong bantulah aku. Beri aku kekuatan supaya terus bisa bertahan dan terus hidup. Karena aku ingin berkumpul dengan suamiku kembali, ya Allah. Ya Allah, beri aku waktu untuk terus mendampingi. Tak payah lafalkan doa-doa itu, Isabella. Karena masa ini, Bang Imran akan kehilangan istri yang dicintakan sangat tuh. Dia boleh bunuh Isabella. Teruk nian soalan ni.
Kalau saja sampai Isabella jatuh dan mati, Imran boleh bunuh Faris juga. Cepat, cepat. Siki, awak tolong Isabella. Em cegah Fatima. Oke, okay, oke. Okay. Ada perkara apa, Bang? Kita segera calling juga. Abu Rasa, apa yang mereka taruh siksa kepada Isabella? Ambil handphone tu. Dibeli tengah, Ferry. Baik, Ma. Bang, apa abang ni tak merasa siksa Isabella itu karena perbuatan abang masa lalu. Inilah karma, Bang. Karma yang harus Isabella tanggung karena perbuatan abang tuh. Sekarang abang paham kan? Abang ini tak punya daya untuk cegah kita semua siksa Isabella. Karena abang lebih dulu melakukan hal itu, Bang. Jadi kita semua itu tak silap, Bang. Karena abang dulu memperlakukan Isabella macam binatang. Suara apa ya? Isabella! Bang, abang pantas tuh dipersalahkan, Bang. Sepatutnya abang yang tanggung semua siksa ini. Ada sebab sih. Dan dia tanggung semua pasangnya. Maafkanlah itu. Bagus. Teruskan saja awak pukul di itu, Bang. Saya mungkin saja tak boleh balaskan rasa sakit hati ini dengan saya sakit sisi. Namun saya faham kelemahan emosi abang itu. Maafkanlah Isabella. Jom, lekas hantam dinding itu dengan keras, Bang. Karena itu boleh ringankan beban Isabella, Bang. Awak ni licik sangat. Sekarang awak tak boleh racuni fikiran Bang Imran lagi. Saya tanya rasa pada awak, Rani Sabila. Selepas itu, saya akan bunuh awak dengan tangan saya sendiri. Sudahlah, Bang. Lepaskan. Buat apa Bang lakukan hal itu? Buat apa Bang sakiti diri Abang sendiri? Sabila tak akan kembali, Bang, apabila Abang seperti itu. Udah, Alena. Kamu jangan salahkan diri kamu atas kejadian ini. Kalian ini berhenti dong nangisnya. Lama-lama mama muak liat kalian. Bantuin mikir dong. Mama itu kenapa sih? Bisanya ngomong kayak begini terus. Apa mama itu gak sadar? Kalau kejadian ini juga atas kesalahan mama. Coba kalau mama nggak paksa aku untuk ikut ke rapat desa itu, mungkin aku masih bisa untuk jagain Lila, Ma. Dan kejadian seperti ini nggak akan pernah terjadi. Enak aja kamu nyalain mama, ya. Punten, tuh, Bu. Saya teh udah ganggu.
Tapinya saya mah mau beritahu ibu kalau Non Lila teh udah ketemu. Lila, dia sekarang ada di mana, Bi? Non Lila teh ada di ruang tengah bersama Bapak. Kelihatannya semuanya baik-baik aja. Muka ayah gak geli kok. Lila! Sini. Alhamdulillah. Lila, jangan tinggalin ibu ya. Ibu gak sanggup jauh dari Lila. Iya, Bu. Ibu juga jangan tinggalin Lila ya. Iya, sayang. Ibu janji ibu gak akan pernah tinggalin Lila. Kalau ibu pergi, pasti ibu akan bilang sama Lila, ya? Ibu sayang gak sama Lila. Ibu sayang banget sama Lila. Lila juga sayang sama ibu. Juga sama ayah. Mas, kamu nemuin Lila di mana, Mas? Aku gak sengaja nemuin Lila. Dia ketiduran di kantor pabrik, ya. Mungkin dia kira kamu ada di situ. Lila, maafin ibu ya, Nak. Ibu janji ibu gak akan pernah tinggalin Lila lagi. Ya? Iya, Bu. Ibu ya, Nak. Abi! Mulai detik ini, jauhi Tiara. Dia bukan siapa-siapa kamu lagi. Urus saja keluarga kamu ini ya. Tiara hanya masa lalu kamu. Jangan pernah usik lagi kehidupan yang sekarang. Ngerti? Tante. Permisi. Selamatkan dia. Isabella tak patut dapatkan hal itu, Paci. Cukup, Fatima. Awak ini sepatutnya pikir, apabila Isabella ini sampai mati, mereka boleh bunuh Faris. Hal itu tak boleh terjadi. Hah? Apa paham? Buat apa sih? Abang nyakitin diri abang sendiri. Ngapain juga abang dengerin dia? Dia emang sengaja bikin abang tuh merasa bersalah. Terima kasih. Kok ngapain sih kamu kayak gitu? Faris benar. Seharusnya ayah bertanggung jawab atas siksanya Isabella. Semasa ini, ayah cukup cinta dan puji sanjung pada Isabella. Di sisi lain, sampai hati ayah siksa dia, Ferdi. Mungkin Allah sengaja pisahkan ayah dan Isabella. Ini cobaan buat ayah, Ferdi. Dari Allah. Bang. Abang sadar gak sih, Bang? Kalau Allah ngasih cobaan ke kita, itu karena dia sayang. Nanti, di saat dia memberikan kesenangan pada kita, kita bisa ingat, Bang. Kita bisa bersyukur. Jadi udahlah, abang gak usah dengerin dia lagi. Dia tuh jahat, Bang. Licik. Dia sengaja banget nyerang emosi abang. Karena dia gak bisa nyerang fisik abang. Mendingan sekarang abang telepon. Telepon ke mereka untuk Mas ini, Isabella. Terima kasih. Jika awak tak sepaham dengan tempat yang dah saya berikan, maka
itu saya pun tak akan sepakat dengan tawaran tempat yang semula awak tawarkan. Jika Bunda boleh cakap macam tu, berarti saya boleh macam tu juga cakap. Bunda fikir saya tak faham bahawa semua itu jebakan. Saya boleh mengalah, Imran. Awak sebut saja kat mana tempat yang kita jumpa. Kerana awak harus segera serahkan Faris apabila awak nak jumpa dengan Isabella. Baik. Kita akan bertemu kat gudang pelabuhan. Kalau Bunda bisa bawa Isabella selamat, saya pun akan bawa Faris dengan selamat. Bunda faham? Baik. Saya dah sepakat. Kita boleh berjumpa. Apa Abang yakin ini tempatnya, Bang? Iya, Fer. Apa Abang yang juga yakin ini bukan jebakan, Bang? Tak demikian, Ferdi. Karena semasa ini sudah saya tentukan. Gudang pelabuhan tempat kita bertemu. Dan mereka sudah sepakat. Baiklah, Bang. Supaya kita turun, Fer. Ada tak sabar untuk serahkan dia dan sama kasih Isabella. Jera, bodohi ai. Jom beri, kita balik ke kereta. Mereka tak dapat tempat dijanji. Ada berada di bilik ini. Saya akan selamatkan diri, Isabella. Kita akan segera pulang, Isabella. Ambil di air baru Faris. Oke,
kena hal itu berlaku, baik Isabella dan Faris jalan pada masa yang sama.